Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini. Saya Bustaminarda, insyaallah tetap mendoakan sahabat pemirsa semoga mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sudah berkeluarga, bagi yang sudah punya keturunan, semoga kita semuanya mendapatkan anak-anak yang santun kepada kedua orang tuanya, yang hormat kepada kakak-kakaknya, yang sayang kepada adik-adiknya, yang hormat pula kepada guru-gurunya, yang soleh dan soleha. Dan semoga kita selalu berada di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dan setiap langkah yang kita langkahkan semoga mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat BN, kita telah melewati pendakian dan telah berada sekarang pada penurunan perjalanan puasa kita. Karena kita telah melewati 15 hari puasa kita. Tentu tidak lama lagi kita akan meninggalkan bulan suci Ramadan. Alangkah sedihnya hati sahabat BN ketika bulan suci Ramadan berpisah dengan kita. Tentu saja kita berdoa Allah menjadikan kita ketemu kembali nanti pada bulan Ramadan tahun depan. Sahabat BN, untuk merintang-rintang puasa pada kesempatan ini, saya mengajak sahabat BN untuk menyaksikan kisah tentang sumur Zam-Zam yang terdapat di kota Mekah. Sahabat BN, bagi kita yang sudah pergi ke tanah suci Mekah, kita akan merasakan di sana nikmatnya air Zam-Zam. Di mana-mana di sekitar Masjidil Haram kita dapat menikmati air Zam-Zam. Pada kesempatan ini kita akan melihat betapa besarnya rahmat Allah dengan munculnya air dari tanah Mekah yang dinamakan air Zam-Zam. Dan ini sebuah kisah tentang air Zam-Zam yang kadang kita bisa merinding mendengarnya, dan kadang kita akan bisa terkagum dengan kebesaran nikmat Allah Subhanahu wa taala. Selamat menyaksikan. Kisah ini bermula ratusan tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad, ketika sumur Zam-Zam pertama kali hilang dari pengetahuan manusia. Menurut catatan sejarah yang dikumpulkan dari buku Sejarah Ka'bah karya Ali Husni Al-Harbutli, berbagai teori muncul tentang mengapa dan bagaimana sumur ini lenyap. Dari mimpi-mimpi mistis Abdul Muthalib, hingga penelitian ilmiah oleh Tariq Hussein yang mengharuskannya menyelam ke dalam sumur, setiap kisah dalam narasi ini mengeksplorasi perpaduan antara sejarah, tradisi Islam, legenda, dan keajaiban yang melingkupi sumur Zam-Zam. Di lembah tandus Mekah, di bawah terik matahari yang tak kenal ampun, terdapat sebuah misteri yang telah terlupakan selama berabad-abad, yakni sumur Zam-Zam. Kala itu, Mekah dilanda kekeringan hebat, dan Abdul Muthalib, seorang pemimpin terhormat, merasa berat tanggung jawab yang ia pikul. Di tengah kekeringan yang memburuk, tanggung jawabnya tidak hanya sebagai pemimpin, tetapi juga sebagai penjaga kehormatan Ka'bah dan penyedia air bagi jamaah haji. Pada suatu malam, Abdul Muthalib terlelap di Hijr Ismail dan bermimpi tentang sebuah sumur bernama Zam-Zam.
Dalam mimpinya, seorang sosok tidak dikenal memerintahkannya, Galilah Thoyyibah. Abdul Muthalib terbangun dengan kebingungan, bertanya-tanya tentang arti dan lokasi Thoyyibah. Malam berikutnya, sosok yang sama kembali muncul dalam mimpinya, kali ini berkata, Galilah Biroh. Namun sekali lagi, Abdul Muthalib terbangun tanpa jawaban. Pada malam ketiga, mimpi itu datang lagi dengan pesan yang lebih misterius, Galilah Madhnunah. Keraguan dan rasa ingin tahu Abdul Muthalib semakin menguat. Namun barulah pada malam keempat, mimpi itu memberikan instruksi yang jelas, Galilah Zamzam, air yang tidak kering dan tidak meluap, engkau dapat memberi minum para jamaah haji dengannya. Letaknya di antara kotoran dan darah, di paruh gagak yang tuli, dan di sarang semut. Dengan tanda-tanda yang telah diberikan, Abdul Muthalib bangkit dengan tekad. Ia memanggil putra sulungnya, dan mulai menggali di lokasi yang kini dikenal sebagai situs sumur Zamzam. Setelah beberapa kali penggalian yang melelahkan, pada hari keempat, struktur dinding sumur mulai terlihat. Air yang murni dan segar akhirnya dapat dijangkau, membawa lega bagi mereka yang telah lama haus. Namun yang lebih mengejutkan, di dalam sumur tersebut ditemukan dua patung rusa emas, pedang, dan perisai peninggalan yang membingungkan dan memukau sekaligus. Abdul Muthalib dengan air mata kegembiraan berseru, Allahu Akbar, inilah sumur Ismail. Kabar tentang penemuan ini cepat menyebar, dan orang-orang Quraisy pun mengerumuni Abdul Muthalib. Mereka mengklaim bahwa sumur itu milik bersama, sebab pernah milik Ismail, tetapi Abdul Muthalib dengan tegas menolak, menyatakan bahwa sumur itu adalah karunia khusus dari Allah yang dianugerahkan kepadanya. Konflik atas kepemilikan sumur Zamzam ini tidak kunjung usai, hingga akhirnya, kesepakatan tercapai untuk membawa masalah ini kepada seorang wanita arif dari suku Sa'd di Syria. Abdul Muthalib bersama putranya dan beberapa orang Quraisy berangkat ke Syria, membawa harapan dan keyakinan yang kuat bahwa keadilan akan berpihak padanya. Namun di tengah perjalanan, mereka kehabisan air. Kita harus berbagi apa yang kita punya, ujar salah seorang Quraisy melihat rombongan lain yang enggan berbagi air mereka. Abdul Muthalib dengan kebijaksanaan yang melegenda pun, kita harus percaya pada Allah, Dia yang memberi kita sumur Zamzam, akan memberi kita jalan keluar. Meski demikian, kekhawatiran dan keputusasaan mulai merasuki hati mereka. Dalam keadaan putus asa, Abdul Muthalib mengusulkan untuk menggali kuburan bagi setiap orang, siapa tahu, tidak sengaja bisa menemukan sumber air. Jika salah satu dari kita mati, setidaknya kita dapat menguburkannya dengan hormat, katanya dengan suara yang berat. Maka, setiap orang mulai menggali lubang yang akan menjadi kuburannya sendiri. Namun pada hari kedua, ketika semuanya tampak suram, Abdul Muthalib memberikan nasihat yang menggugah, menyerah kepada kematian tanpa upaya, adalah tindakan pengecut. Mari kita cari air sampai napas terakhir. Dengan keyakinan ini, dia menaiki untanya dan memulai pencarian air. Untanya yang lemah dan haus, tiba-tiba menapakkan kakinya dengan kuat ke tanah, dan secara ajaib, air mulai mengalir dari tempat kaki unta tersebut menapak. Allahu Akbar, teriak Abdul Muthalib, takjub akan mukjizat yang baru saja mereka saksikan. Para sahabatnya bergabung dalam teriakan penuh syukur itu. Mereka segera meminum air tersebut, menghilangkan dahaga yang selama ini menyiksa. Kemudian dengan hati yang lapang, Abdul Muthalib mengundang rombongan lain yang telah menolak berbagi air dengan mereka. Kita harus menunjukkan kebaikan, meskipun mereka tidak melakukannya kepada kita, ujar Abdul Muthalib dengan lembut. Sikap mulia ini menarik perhatian rombongan lain. Mereka terkejut dan kagum akan kebaikan hati Abdul Muthalib dan kafilahnya. Wahai Abdul Muthalib, demi Allah, Allah telah menentukan antara kamu dan kami. Dia telah menganugerahkan kemenangan kepadamu, ujar salah seorang dari mereka. Demi Allah, kami tak akan pernah berselisih denganmu tentang Zamzam. Tuhan yang telah menciptakan sumber air kepada kami di gurun ini, dan telah menganugerahkan Zamzam kepadamu. Namun, agar kaum Quraisy lebih legowo tentang air Zamzam, Abdul Muthalib menyarankan tetap melanjutkan perjalanan ke Syria, meminta pendapat kepada seseorang yang lebih dihormati di antara mereka. Setibanya di Syria, rombongan Abdul Muthalib disambut oleh wanita arif dari suku Sa'd. Kami datang untuk mencari keadilan atas hak kami terhadap sumur Zamzam, ujar Abdul Muthalib dengan suara yang penuh kepastian. Abdul Muthalib menceritakan mimpi-mimpinya, penggalian sumur, penemuan harta karun, serta mukjizat yang ditemukan di tengah gurun. Wanita arif itu mendengarkan dengan seksama seraya mengangguk-angguk.
Setelah Abdul Muthalib selesai berbicara, ia berkata, "Sumur Zam-Zam memang adalah warisan dari Nabi Ismail, tetapi tidak semua warisan harus dibagi secara merata." Mimpi dan mukjizat yang diceritakan Abdul Muthalib adalah bukti bahwa dia telah dipilih oleh Yang Maha Kuasa untuk menjadi penjaga sumur ini. Desas-desus dan bisikan terdengar di antara rombongan Quraisy, sementara wajah Abdul Muthalib dan para pengikutnya berseri-seri, lega dan bersyukur. Dengan keputusan ini, konflik atas kepemilikan sumur Zam-Zam berakhir. Tahun demi tahun berlalu, abad demi abad terlewati, sebuah legenda lain mulai terungkap dari sudut lain di dunia Islam di Indonesia. Menurut riwayat, Sultan Maulana Mansyuruddin, Sultan ke-7 Banten, memiliki keinginan mendalam untuk menjelajahi dunia luar. Setelah penyerahan kekuasaan kepada putranya, Sultan Abdul Fadli, ia memulai perjalanan yang membawanya ke Baghdad dengan harapan mendirikan kedutaan besar Banten di sana. Namun, mimpi tersebut tidak berjalan seperti yang diharapkan, dan Sultan Maulana Mansyuruddin mengalami kegagalan dan rasa malu yang mendalam. Dalam perjalanan pulang, Sultan Maulana Mansyuruddin memutuskan untuk mengunjungi Mekah, tempat dia berdoa dengan penuh pengharapan, meminta petunjuk dari Allah untuk kembali ke Banten. Saat berdoa di dekat sumur Zam-Zam, Sultan Maulana Mansyuruddin mendapat ilham untuk menyelam ke dalamnya. Dengan iman yang kuat, ia mengikuti petunjuk itu, menyelam ke dalam sumur Zam-Zam, dan secara mengejutkan, dia muncul dari sebuah kubangan air di daerah Pandeglang, Banten. Kejadian ajaib ini tidak berhenti di situ. Air terus mengalir dari tempat Sultan Maulana Mansyuruddin muncul, dan penduduk setempat yakin bahwa air itu berasal dari sumur Zam-Zam. Mereka beranggapan bahwa sumur itu telah bocor ke Banten. Untuk mencegah jamaah haji kekurangan air di Mekah, sebuah kitab Al-Quran ditempatkan di atas lubang tersebut, yang kemudian berubah menjadi batu Quran. Cerita Sultan Maulana Mansyuruddin dan batu Quran menjadi legenda yang terkenal di Banten. Air yang mengalir dari tempat ia muncul, dianggap sebagai air suci, dan banyak yang percaya bahwa air tersebut memiliki khasiat penyembuhan dan berkah. Batu Quran sendiri menjadi tempat ziarah, di mana banyak orang berdoa dan merenung, mencari petunjuk dan kesembuhan spiritual. Ketika zamannya bergulir menuju era modern, kisah sumur Zam-Zam menarik perhatian Torik Hussein, seorang insinyur desalting berpengalaman dari Riyadh. Dengan latar belakang yang kuat dalam kimia dan teknologi pengolahan air, Torik telah menghabiskan bertahun-tahun mempelajari cara-cara menghasilkan air minum dari air laut. Namun, keterlibatannya dengan sumur Zam-Zam dimulai dengan sebuah tantangan yang tak terduga. Pada tahun 1971, sebuah artikel oleh seorang dokter di European Press menimbulkan kontroversi dengan mengklaim bahwa air Zam-Zam tidak layak untuk diminum. Klaim ini didasarkan pada asumsi bahwa karena Ka'bah terletak di bawah permukaan laut dan di pusat kota Mekah, air limbah kota mungkin bercampur dengan air sumur dan mengurangi kualitasnya. Klaim ini segera menarik perhatian Raja Faisal, yang menjadi sangat marah dan bertekad untuk membantah klaim tersebut. Dia memerintahkan Kementerian Pertanian dan Sumber Daya Air untuk menyelidiki, dan Torik dipilih untuk memimpin investigasi ini. Dengan semangat untuk membuktikan kekeliruan klaim tersebut, dan menjunjung tinggi nama baik umat Islam, Torik memulai penelitiannya. Torik pertama kali berkunjung ke Mekah untuk melihat langsung sumur Zam-Zam. Dia terkejut menemukan bahwa sumur tersebut lebih mirip kolam kecil, dengan ukuran sekitar 6x4,5 meter. Dia berpikir, bagaimana mungkin sumur sekecil ini bisa menyuplai jutaan galon air setiap tahun untuk haji dan pengunjung? Keheranannya semakin bertambah ketika mengetahui bahwa sumur ini telah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Dia kemudian mengambil sampel air dari sumur dan mengirimkannya ke beberapa laboratorium di Eropa untuk analisis komprehensif. Sementara menunggu hasil, dia melakukan penelitian tambahan, melibatkan pengujian komposisi kimiawi air di laboratorium lokal di Riyadh. Ketika hasil dari laboratorium Eropa tiba, Torik dibuat tercengang. Analisis menunjukkan bahwa air Zam-Zam memiliki kualitas yang sangat baik, bahkan lebih baik dari standar air minum. Kandungan mineralnya, termasuk kalsium dan magnesium, sedikit lebih tinggi, yang menjelaskan rasa menyegarkannya.
Yang lebih penting, air zam-zam mengandung fluorida yang efektif sebagai agen antibakteri. Thorik melaporkan hasil temuannya kepada Raja Faisal, yang menerima berita tersebut dengan sukacita besar. Raja segera memerintahkan publikasi hasil ini, membantah klaim negatif sebelumnya, dan menegaskan kembali keajaiban zam-zam sebagai hadiah bagi umat beriman. Dengan penelitian ilmiah ini, Thorik tidak hanya menegaskan kembali keberkahan air zam-zam, tetapi juga membuka mata banyak orang tentang pentingnya menggabungkan kepercayaan dan sains. Penelitiannya menjadi titik balik, membuktikan bahwa sumur zam-zam bukan hanya penting secara spiritual, tetapi juga merupakan sumber air yang unik dan berharga dalam dunia modern. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itulah kisahnya sahabat BN. Semoga kisah ini dapat menambah keimanan kita dan semoga kita selalu berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.